Hello netizen, Sri Kandi Laut berhasil meraih juara 2 pada event Kartini Cup tahun 2024. Kejuaraan tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. Berikut liputan Serda Maritim dari Gor Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Silakan, Sersan Maritim. Baik, terima kasih. Dan netizen, gemuruh suara supporter pendukung tim bola voli Kartini Cup 2024 memenuhi Gor Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Hadir di sini juga Panglima TNI beserta Kepala Staf Angkatan Laut memberikan dukungannya kepada tim bola voli Kartini Cup 2024, di mana hari ini adalah final antara TNI Angkatan Laut melawan TNI Angkatan Udara. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Gemuruh pendukung tim voli dari TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara memenuhi Gor Ahmad Yani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, di mana hari ini merupakan final pertandingan bola voli Kartini Cup 2024, Korps Wanita Angkatan Laut melawan Wanita Angkatan Udara. Sebelumnya, Sri Kandi TNI Angkatan Laut telah berhasil mengalahkan Korps Wanita Angkatan Darat dan Mabes TNI dengan skor 3-0. Dan hari ini pertandingan final sangat menegangkan, di mana skor terus saling mengejar antara tim Koal dan tim Muara. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali beserta jajaran juga turut antusias menyaksikan pertandingan final bola voli Kartini Cup 2024. Pertandingan yang menegangkan berakhir dengan skor 3-0, di mana Sri Kandi TNI Angkatan Laut berhasil meraih juara 2 pada Kartini Cup tahun 2024. Baik, netizen, demikian reportase saya dari Gor Ahmad Yani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Serda Maritim, kameramen Serda Rohmana melaporkan ke JMTV, kembali studio. Ya, terima kasih Sersan Maritim atas laporannya. Jalas Feva, Jaya Mahe.